Y no, ah, y que también, Kalau ibu sopan santun kayak gitu, pasti suaminya ngomong, Titin, gue mau janji sama lo, kok belum mati, belum gue kuburin. Ya. Ibu sopan sama suami, bu, kalau suami pulang kerja, assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti suami ibu mulai lemas dengkulnya. Belakang. Papa, apa sih, Ma? Tuh. Biasanya laki-laki kalau bininya manja, lakinya juga ikut manja. Apa ngomong aho-aho? Kan besok tingkat RW kan ibu bapak kakak mau ada arisan. Terus bajunya mah udah ada, Pak. Tapi belum dibayar. Laki mori seger lagi. Tadi jadi ngomong, hah? Baju. Lakinya nanya, emang berapa, Ma? 350 sih. Cuman bayar 4 kali. Kata lakinya, gak apa-apa, ntar besok bayar bapak. Bayar dan ntar dapat bisnisan. Bukan 4 kali, sekali saya bayar. Ibu makin seneng lagi. Ibu kenapa sih ketawa ibu? Emang pas suaminya ngomong apa ya? Orang Jogja, orang Kebumen itu yang zaman dulu orangnya sopan-sopan. Orang Jogja itu ngomongnya enak. Ngomongnya enak. Orang Jogja itu kalau gak cocok sama anaknya ngomong, "Dok, mboten pareng, Dok." Tuh orang Jogja. Anaknya nyahutin, "Nggih napa, nggih." Tuh, makanya zaman dulu orang Jawa itu jarang jadi tentara. Terlalu sopan. Makanya kata Belanda, orang Jawa mah yang penting nuwun sewu, sapinya kita ambil enggak apa-apa. Nuwun sewu, Mas, monggo. Itu makanya kalau tentara zaman dulu diangkat susah, orang pada nggak mati, mau nembak pakai pamitan dulu, mas ya kamu tak tembak ya, monggo nembaknya dong, ya nggak mati orang ya, betul. Ya Allah, sama bini sama anak cuman susah, Ustaz Kiai susah. Lain orang lanji mah sama anak gak salam. Mau ke pasar ngeliat anak yang main. Tapi lu? Pulang gak? Enggak, kata anak. Ya Allah, tuh orang ngajinya di mana sama anak aja berantem. Lihat anak lagi main, pernah gak sama anak kita? Assalamualaikum, pernah? Bu? Pernah gak anak kita? Assalamualaikum, pernah gak? Tapi sambil berotot. Assalamualaikum. Ya Allah, indah bahasa. Susahnya kalau minta sumbangan. Assalamualaikum, kata Ustaz. Itu anak kecil keluar, umur 3 tahun. Bapak ada, Neng. Masuk lagi tuh anak. Kira-kira semenit keluar lagi, Pak Ustadz, kata bapak nggak ada. Itu ciri-cirinya orang lanji. Pantas bangun masjid, bangun musola susah, lama nggak jadi-jadi. Betul. Mampir supir APP jengkel, baru ngegas ada drum lagi. Tuh ke Jawa dulu belum ada Cipali. Saya kalau jarak ke Wali Songo, saya nukerin duit recehan sampai 300 ribu. Keluar dari tol Cikampek, solawatan. Begitu sampai di Indramayu, udah enggak ada solawatan. Yang ada lagu Tarling. Pertama tanggok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggok keluar. Begitu sampai di Indramayu, lewat Sewo. Tuku pinang langkah gandile
Wong lanang lakang.